Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Daiz dan juga pemirsa IMAJT TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah di kajian sore ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya besok di hari yaumul kiamah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutuhar. Insyaallah akan mengaji kitab Nasihatuddiniyah yang akan mengusung sebuah tema keutamaan dan fadilah hari Jumat. Masyaallah ini tema yang sangat menarik. Dan nanti mudah-mudahan para pendengar dan pemirsa bisa bertanya ya melalui chattingnya WhatsApp Radio Daiz di 0821-336-70.000 atau bisa melalui telepon di 024-674-6352. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin menyimak, bisa langsung saja klik frekuensinya Radio Daiz di 107,9 FM. Untuk itu, yuk kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, yaitu Habib Diyauddin. Monggo, Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian di kitab Nasihatuddiniyah. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya penulis atau Imam Haddad rahimahullah dalam kitab Nasihatuddiniyah ini sudah menjelaskan bahwa ya hari Jumat itu adalah hari di mana ada sholat yang kita sebut dengan sholat Jumat, ya. Di mana itu fardu ain. Kemudian kita jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Tapi kemudian beliau juga menyebutkan bahwa hari Jumat itu bukan hanya menjadi utama, ya, atau keutamanya hanya soal sholat Jumat aja, enggak. Ya. Keutamaan sholat Jumat itu ada, keutamaan hari Jumat itu ada banyak. Ya. Maka di sini kemarin kita beliau sempat menyinggung bahwa yaumul Jumat sayyidul ayyam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jum'at adalah pemimpinnya hari. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa di hari Jum'at itu ada sa'atun syarifah, ada satu saat, satu waktu yang mulia, yang dimana setiap tidaklah seorang muslim berdoa tepat di di saat itu kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Nah, ini merupakan salah satu referensinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda inna fiha la sa'atan la yuwafiqu 'abdun muslimun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa stajaba lahu aqama urata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat menepati di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Taala akan mengkabulkannya. Itu kemudian sempat kita singgung kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa ada khilaf antara ulama soal waktunya kapan. Ada yang menyebutkan ba'da subuh, ada yang menyebutkan waktu duha, ada yang menyebutkan ba'dal asr, tapi kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan juga Riyadhus Shalihin memastikan bahwa waktunya adalah saat khatib mulai duduk sampai sholat selesai. Khotib mulai duduk di khutbahnya sampai kemudian sholat Jumatnya selesai. Itu di antara beberapa keutamaan hari Jumat yang kemudian membuat hari Jumat itu tidak hanya sholat Jumat. Jadi jangan kemudian bahwa kalau ada orang yang misalnya perempuan yang tidak wajib sholat Jumat terus merasa wah ini pahala kok dipek mbek wong lanang kabeh. Betul. Atau orang yang musafir yang dia mungkin naik pesawat atau apa yang dia tidak bisa sholat Jumat, maka jangan lupakan bahwa hari Jumat bukan hanya sholat Jumat. Tapi juga ada keutamaan-keutamaan lain yang bagi orang yang berhalangan dari sholat Jumat tetap bisa mendapatkan fadilah keutamaan dari hari Jumat tersebut. Sehingga kemudian Imam Haddad di sini melanjutkan kembali terkait beberapa fadilah atau keutamaan yang
ada di hari Jumat. Di sini beliau menyatakan fa'alaika fi hadzal yaumi bi mulazamatil a'malis sholihati wal wadhaifi diniyah. Maka hendaknya engkau ya seorang muslim di hari ini dari Jumat itu ya mulazamah ya senantiasa melazimkan ya amal-amal yang soleh dan juga pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang terkait dengan agama. Wala taj'allaka syughlan bi ghairiha, ya jangan sampai engkau menjadi atau mendapatkan kesibukan yang selain dari kegiatan keagamaan tadi. Illa ayyakuna syughlan daruriyan la budda minhu, kecuali yang memang kesibukan tadi wajib engkau kerjakan. Ya misalnya orang kerja dan lain sebagainya. Ini menarik karena dulu rata-rata di wilayah kaum muslimin Jumat libur ya. Jadi ketika difokuskan bisa. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang pada masa itu hari Jumat walaupun libur tapi tetap kerja. Kalau kita karena Jumat kita ini masih belum libur, ya, kita liburnya di hari Ahad, ya berarti kita jangan sampai melalaikan bahwa Jumatnya ada waktu mulia, ya terutama di saat yang mustajab tadi. Fa inna hadzal yauma lil akhirati khususan. Karena di hari ini nanti di akhirat punya kekhususan lebih. Ya. Wa kafa bi syughli baqiyatil ayami bi amri dunya ghubnan wa idha'atan. Kata Imam Haddad, ya cukup ya selain hari Jumat engkau sibuk dengan dunia. Jangan sampai hari Jumat ini kemudian engkau sibukkan juga untuk urusan dunia. Ini sama konsepnya dengan Ramadan. Betul. Di mana Ramadan kita juga dianjurkan oleh para ulama untuk mengisi bulan Ramadan dengan kesibukan-kesibukan akhirat. Ya, jadi dalam 12 bulan ya kita mungkin sibuk dengan urusan dunia, maka jangan sampai di bulan Ramadan kita lalai dengan kehidupan akhirat. Betul. Sama dalam mingguan pun juga ada. Ya, dalam mingguan ya setiap selain hari Jumat monggo sibuk dengan urusan dunia. Ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ya meeting atau apapun lah ya. Tapi hari Jumat jangan lupa khususkan waktu ya di hari Jumat untuk melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di hari Jumat. Wa kana yanbaghi lil mu'min an yaj'ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustaghriqatan bil 'amali li akhiratihi. Sebaiknya bagi seorang mukmin untuk ya menjadikan semua harinya, semua malamnya itu penuh atau tenggelam dalam ibadah-ibadah untuk kehidupan akhirat. Ini bukan berarti kemudian bahwa kalau ada orang mukmin yang ya harinya mungkin berdosa atau harinya ndak sibuk dengan akhirat menjadi tidak mukmin, ndak. Tapi ini adalah anjuran ya bagi orang-orang yang orang mukmin yang punya waktu ya selain dari hal-hal yang harus dia kerjakan dari kehidupan dunia ini, yang dia punya waktu maka manfaatkan waktunya dengan ibadah. Fa idza lam yatayassar lahu dzalika wa awwaqathu anhu ashghalu dunyahu fala aqalla lahu min at-tafarrughi fi hadzal yawm li umuril akhirah. Kalau orang itu sibuk ya karena ada urusan, banyak urusan lah. Para pejabat, para misalnya manajer, direktur dan lain sebagainya, maka jangan lupa khususkan dari seminggu ini terutama di hari Jumat untuk kehidupan akhirat. Wa minas sunnati, kata Imam Haddad, di antara bentuk sunnah yang bisa dilakukan dari Jumat adalah qira'atu suratil kahfi, membaca surat Kahfi. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa man qara'a 10 ayatin ya min suratil kahfi min awal kahfi ya, atau akhirnya saya lupa kalimatnya, tapi yang jelas di Sahih Muslim disebutkan ya orang yang membaca 10 ayat di awal atau di akhir, saya lupa antara awal atau akhir. Itu orang yang membaca 10 ayat di surat Kahfi, hufidha min fitnatid dajjal, maka dia akan diamankan dari fitnahnya dajjal. Padahal kita tahu bahwa dalam banyak riwayat Nabi ketika menjelaskan ya betapa mengerikannya fitnah dajjal ini, sampai ada orang yang paginya beriman ya kemudian sorenya menjadi kufur karena kena fitnah dajjal. Maka kata Nabi, baca 10 ayat aja ya dari surat Kahfi ya itu bisa mendapatkan fadilah ya, teramankan, terjaga dari fitnah dajjal. Di riwayat lain kemudian Nabi menyatakan di salah satu kitab hadis, Nabi SAW menyatakan man qara al-kahf yaumal jumu'ah ya hufidha min fitnatid dajjal, ya barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat maka dia akan aman dari fitnahnya dajjal. Maka kemudian kita dianjurkan untuk baca surat Kahfi. Kalau tidak bisa pas hari Jumatnya, malam Jumatnya. Ya, karena kita ini kan hitungan hari itu kan dimulai dari semenjak malamnya. Ya, malam Jumat itu sudah masuk kategori hari Jumatnya. Iya. Tidak bisa hari Jumat, ya malam Jumat. Ya. Jadi sebisa mungkin untuk baca surat Kahfi. Wal ikthar minas sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ah wa lailatiha. Dan juga memperbanyak membaca selawat
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat maupun malamnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah. Ya, di antara hari-hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa aktsiru minash sholati alayya. Maka perbanyaklah untuk membaca shalawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena shalawat kalian akan dilaporkan kepadaku. Masyaallah. Di hadis itu Nabi menyatakan bahwa kalau shalawat hari Jumat ya, atau malam Jumatnya, maka sholawat itu akan dilaporkan langsung kepada Nabi. Ini tidak menafikan bahwa Nabi pun ya, setiap saat, bukan cuma hari Jumat, Nabi pun setiap saat dapat laporan siapa saja orang bersholawat. Ya, karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan mamin muslimin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ya, tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala mengembalikan ruhku agar aku ya, menjawab ya, salam dari orang mukmin tadi. Sehingga setiap hari ya, kalau kita mengucap salawat, mengucap salam kepada Nabi, pasti akan mendapatkan balasan dari Nabi. Tapi hari Jumat punya kekhususan tersendiri ya, karena Nabi di situ menyatakan ya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, sehingga hari Jumat punya kelebihan. Ya, soal bagaimana kelebihannya wallahu a'lam. Betul. Ya, wallahu a'lam bagaimana kelebihannya. Fa 'alaika bidzalik, ya maka seyukinya engkau ya menjalankannya hal semacam itu, ya maksudnya membaca surat kahfi dan juga membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hal yang mudah. Ya paling misalnya ikhtar ya memperbanyak itu, para ulama menyebutkan paling sedikitnya ikhtar memperbanyak itu 300. Jadi kalau tanya standarnya berapa memperbanyak selawat kepada Nabi, paling sedikitnya minimalnya memperbanyak 300. Ya, kalau kita misalnya baca sallallahu ala Muhammad misalnya, paling untuk 300 paling berapa menit? Betul. Setengah jam mungkin. Enggak sampai ulah mungkin. Enggak nyampe, Beb. Atau misalnya sambil baca setelah itu baca surat kahfi atau sebelumnya baca surat kahfi. Surat kahfi baca sekali, selawat 300 kali, mungkin 30 menit, 40 menit selesai. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ditinggalkan. Wa aqallu dzalika antaruha wabil bukuri ila jum'ah, dan juga sebaiknya engkau ya bersegera ya untuk pergi ke sholat Jumat. Wa aqallu dzalik, ya minimalnya antaruha qubaila zawali au ma'ahu, minimalnya engkau berangkat sebelum zawal, sebelum waktu zuhur masuk, ya saatnya sholat Jumat, sebelum sedikit atau pas wayahe zawal, pas waktunya zuhur. Jangan sampai ketinggalan khutbahnya. Jangan sampai ketinggalan khutbahnya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW sempat menyatakan ya man ghatasala thumma raha ilal masjid yaumal jum'ati fi sa'atil ula, ya barang siapa yang mandi kemudian pergi ke salat Jumat ke masjid di hari Jumat ya di jam pertama, ya jam pertama artinya jam satu jam setelah terbitnya matahari. Ya, karena dulu sebelum adanya jam ini hitungan jam kan dari terbitnya matahari. Jadi 12 jam, pokoknya siang itu sampai terbenamnya sekitar 12 jam. Jadi kalau di jam pertama waktu kita berangkat adalah 1 jam pertama terbitnya matahari, kata Nabi, faka'an nama qarraba badana. Ya, orang yang berangkat di jam itu, jam pertama, maka dia seakan-akan sudah mengorbankan, mendapatkan fadilah korban seekor unta. Masya Allah. Ya, waman roha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang kemudian perginya di jam kedua. Ya, setelah matahari terbit, ya untuk ke masjid untuk salat Jumat, faka'an nama qarraba baqarah. Seakan-akan dia sudah menyembelih, mengorbankan seekor sapi. Ya, jam ketiga seakan-akan sudah mengorbankan seekor kambing. Jam keempat seakan-akan sudah mengorbankan seekor ayam. Jam kelima seakan-akan sudah mengorbankan seekor sebutir telur. Ya. Jadi semakin pagi maka semakin banyak fadilah yang kita dapatkan. Dapatkan ya. Ya, jangan mepet, apalagi kalau sudah khutbah kedua baru berangkat. Ya. Karena sunnahnya kita datang untuk mendengarkan khutbah dari khatibnya. Walaysa minas sunnah ta'khiru shalatul jum'ah hatta yamdhiya nisful waqti aw nahwuhu. Dan juga bukan termasuk sunnah atau termasuk di antara hal yang kita sebut dengan bid'ah yang berlawanan dengan sunnah, itu adalah mengakhirkan sholat Jumat sampai ya separuh waktunya hilang. Kita kan sholat Jumat itu kan di waktu zuhur. Anggaplah waktu zuhur itu 3 jam. Betul. Maka sunnahnya jelas di awal waktu. Sunnahnya. Tapi kalau sampai lebih dari 1,5 jam dari awal waktu, itu sudah bukan sunnah lagi. Ya, itu sudah termasuk takhir, ya. Itu bukan sunnah.
Bali sunnah antusolat awal waktu zuhur. Ya, sunnahnya adalah mengapa menjalankan sholat Jumat di awal waktu zuhur. Ya, karena Ali sunnatul wasalam yaf'alu dzalik. Bagaimana Nabi saw menjalankan hal semacam itu. Wa kun rahimakallahu hasanal isra'i wal istima'i dal khutbati wal wa'ad. Ya. Dan kemudian setelah saat hadir, ya, maka jadilah engkau orang yang baik dalam mendengarkan khutbah. Ya, jadi istima', istima' itu nyemak. Bukan hanya sebatas dengar, kalau dengar tok ya sambil tidur dengar gitu. Sambil ngantuk tok dengar. Tapi kalau bisa istima', ya, dengarkan apa konten yang di apa yang di yang di apa yang dinasihatkan oleh para khatib. Bima wastasy'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik. Bahkan kata Imam Haddad, ya, istasy'ir, rasakan bahwa yang dinasihatkan oleh khatib itu engkau yang jadi tujuannya. Jadi khutbah misalnya tentang ketakwaan, misalnya tentang apa, misalnya sholat di awal waktu, misalnya tentang memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, maka rasakan bahwa khutib ini, ya, lagi ngomongin kita. Ya, karena dengan hal semacam itu, ya, apa, lebih mengena di hati. Ya. Berbeda kalau kita merasa misalnya khutibnya pas apa, agak misalnya suaranya naik, ya, karena ada hal yang misalnya kurang pas, ya. Terus kita merasa, oh, ini yang dibahas, yang dimaksud bukan saya ini, ya, mesti si fulan ini. Itu beda, ya, apa namanya, gerengnya kalau bahasa kita, ya. Gerengnya itu pasti beda. Maka kata Imam Haddad, ya, ketika mendengarkan khutib khutbah, ya, nasihat, ya, maka bayangkan bahwa yang sedang dinasihat beli apa dinasihati oleh khutib itu adalah diri kita sendiri. Ya, karena dengan itu kita akan lebih cepat untuk menangkap, lebih cepat untuk memahami dan menjalankan apa yang sudah dinasihatkan. Kemudian waminal bid'ah il munkarat, terakhir belum menjelaskan tentang, ya, apa bid'ah, ya, hal yang tidak seyogyanya dilakukan. Ya. Adalah ta'akhuru ba'dhi ahli al-aswaqi wal hirafi minal ladzina tajibu 'alaihimul jum'atu 'anil majii' ilaiha. Di antara bentuk bid'ah yang seharusnya kita tinggalkan adalah terlambatnya orang-orang yang bekerja di pasar atau punya pekerjaan lain. Ya, untuk datang ke sholat Jumat. Ya. Itulah kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kenapa apa sebab, ya, salah satu alasan, ya, apa, kenapa Sayyidina Utsman menambahi azan, ya, Jumat menjadi apa, dua kali, ya, awalnya, ya, cuma sekali toh, ya. Ya, kemudian ditambahi satu, yaitu sebelum waktu zuhur, dan disebutkan dalam sebuah riwayat azan pertama itu dilaksanakan atau dikumandangkan di Zaura itu area yang dekat pasar Madinah. Supaya apa, supaya orang di pasar itu ingat bahwa ini hari Jumat. Ya, walaupun belum masuk waktu zuhur, tapi ini hari Jumat. Ya, ya. Supaya mereka bisa siap-siap, ya, pulang ke rumah dulu kayak, atau siap-siap dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti ketika sampai masjid apa azan yang sebenarnya. Jadi tujuan, ya, di antara tujuan azan pertama itu adalah untuk mengingatkan orang. Yang pertama ini, itu tadi. Ya. Ini sudah hari Jumat. Ya. Kalian yang di pasar, yang punya pekerjaan, ayo cepat selesaikan. Ya, atau kalau memang bisa dipaus, ya, dipaus dulu, ya, dipaus, dihentikan sementara, ya, bersambung, ya. Bersambung, ya, untuk menuju ke sholat Jumat. Ya, kemudian beliau menyatakan wajibu ala wulatil umur, dan wajib bagi orang-orang yang, ya, menjabat urusannya kaum muslimin ayyahmiluhum ala dzalik, supaya apa istilahnya, membawa, ya, orang-orang yang dari pasar ini tidak melalaikan sholat Jumat, ya. Jadi ada petugasnya. Ya, kalau saya pernah dengar bahwa di Mekah Madinah, di Mekah pun begitu. Jadi ada semacam apa polisi atau satpol PP kalau bahasa kita, ya. Berarti yang apa ketika azan mereka ngasih warna-warna ini sudah waktunya azan. Sehingga orang-orang di toko bisa istirahat, nutup tokonya untuk kemudian sholat ke masjid. Ya. Wa yu'aqibu man takhallafa minhum 'an al-jum'ati ba'da ta'rifi wal inzar. Kemudian juga apa menghukum kalau bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat kalau sudah diberi inzar, ya, peringatan. Nah, ini juga konsep bagi kita bahwa ketika kita misalnya memberikan hukuman ke anak atau ke apa atau ke apa, misalnya ke murid kita atau apa segala macam, setelah diberikan inzar, ya, peringatan, jangan tiba-tiba ada misalnya anak salah langsung dimarahi tanpa sebelumnya diberitahu. Karena wulatul umur, para pejabat pun juga begitu. Mereka baru bisa menghukum setelah mereka memberikan peringatan sebelumnya. Jadi ada pengumuman, ada peringatan. Kalau tepat ada masih ada yang melanggar, baru kemudian dihukum. Jadi nggak tiba-tiba. Ya, jadi nggak tiba-tiba. Termasuk di sini, ya, termasuk di sini ketika sudah diumumkan, ya, bahwa misalnya pos nanti kalau sudah waktunya azan Jumat tutup semua tokonya, ya, atau semuanya ke masjid. Kok masih ada yang melanggar, ya, baru kemudian diberi hukuman. Kata Imam Haddad, ini
anjuran bagi para pejabat. Para pejabat ya, bukan kita, bukan personal. Ya. Jadi jangan lupa bahwa syariat itu ya pelaksana utamanya adalah pejabat. Mm-hmm. Ya, bukan personal. Karena kalau personal dunia ini jadi apa? Jadi ruwet. Masing-masing merasa apa? Menjadi penegak hukum. Betul. Wala rukhsata li ulatil umuri fitar kidzalik wa may yajri majraha. Dan tidak ada rukhsah bagi para pejabat ya untuk meninggalkan hal semacam itu dan yang selainnya. Ya, artinya yang selain itu yang terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin, yaitu harus itu. Makanya kemudian Imam Mawardi ketika menjelaskan apa itu apa namanya khilafah, ya apa itu apa khilafah ya, kepemimpinan, beliau menyatakan siyasatu umuril muslimin, mengatur ya perkara-perkara kaum muslimin, itu yang disebut dengan khilafah versi Imam Mawardi. Jadi apa ketika pejabat yang berusaha apa yang sudah konsepnya adalah bagaimana kau urusannya kaum muslimin lancar, ya itu sudah bisa kita bilang itu sudah khilafah. Ya, itu sudah khilafah. Wa ma wallahumullahu amru ibadihi illa yuqimu fihim sya'iratini. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya memasrahkan kepada para pejabat itu urusan-urusan hambanya kecuali agar mereka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmiluhum ala iqamati faraidihi wa ijtinabi maharimihi. Dan juga apa untuk dan juga mereka itu para pejabat juga untuk membawa orang-orang supaya bisa menjalankan menegakkan ajaran-ajaran agama fardu-fardu dan juga meninggalkan hal yang haram. Wa ma tarattaba minal masalihi dunyawiyyati ala wujudil wala fa huwa tab'un li dzalik wa lahiqun bihi. Dan segala yang selain daripada urusan agama ya, yang terkait urusan dunia yang nanti tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka itu juga menjadi urusannya para pejabat kaum muslimin. Ya, misalnya soal perekonomian. Ya, tujuannya apa? Tujuannya misalnya supaya kaum muslimin bisa mandiri secara ekonomi. Itu juga masuk kategori yang harus diurusi oleh para pejabat. Pejabatnya ya. Ya. Wallahu alam. Jadi ini juga kemudian kata Imam Haddad bahwa ya ibadah ketika ya ketika wajib ya maka pejabat pun juga ya perlu untuk memberikan aturan-aturan supaya masyarakat menjalankan ibadah yang wajib tadi. Sebaliknya ketika ada hal-hal yang terkait dengan dunia ya duniawi ya urusan ekonomi, urusan sosial dan lain sebagainya, maka ketika itu urusannya atau tujuannya adalah demi kemaslahatan kaum muslimin, maka pejabat pun juga perlu untuk ngurus hal semacam itu. Jadi jangan kemudian bahwa pejabat itu hanya cuman urusan dunia aja, enggak. Urusan akhirat pun juga para pejabat harus diperhatikan. Betul. Ya wallahu alam bisawab. Oke, Pip. Ya. Terima kasih. Masya Allah, penjelasan yang sangat padat, jelas, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pendengar dan pemirsa. Baik, Beb, sebelum kita masuk sistem tanya-jawab, kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya. Sekali lagi, yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Deis di 0821-336-70.000. Baik, Beb. Tadi ada beberapa pembahasan yang sangat menarik ini terkait dengan bahwa banyak sekali keutamaan hari Jumat. Ya. Apakah benar, Beb, seorang yang meninggal di hari Jumat itu dia dibebaskan oleh Allah siksa kubur? Ya, itu ada riwayat di beberapa ada riwayat hadis yang menyebutkan seperti itu. Jadi ada beberapa jadi ada riwayat yang menyebutkan diakui sebagai syahid, ada riwayat yang menyebutkan terbebaskan dari azab kubur. Itu nanti ada beberapa ya, jadi bukan cuma satu. Termasuk nanti diriwayatkan juga kalau meninggal di Madinah atau di Mekah, betul. Itu juga apa bebas betul. Dari azab kubur. Kemudian yang terbiasa membaca surat Al-Mulk, ya Tabarakalladzi bi Al-Mulk, itu juga disebutkan dalam sebuah riwayat terbebas dari apa pertanyaan kubur. Jadi itu ada beberapa riwayat, tapi kemudian itu apa ya, itu fadilah. Iya, fadilah itu adalah hal yang kita raih ya, dan bahasa kasarannya kita bahasa ini ya, tidak kemudian menafikan bahwa bisa jadi tetap masih ada pertanyaan, hanya dipermudahkan. Jadi kemudian para ulama menyebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan terbebas dari pertanyaan kubur adalah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terus sama sekali tidak ada
siksaan. Pertanyaan, oh, enggak. Pertanyaan tetap ada, tapi dipermudahkan. Sebagaimana disebutkan sebuah kisah. Ini kisah-kisah masyhur yang dinukil oleh Syekh Nawawi Banten di akhir kitab Nurul Dholam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat kemudian dikuburkan. Terus di kisah itu disebutkan bahwa Sayyidina Ali penasaran, ini Sayyidina Umar kan orangnya keras, tegas kalau di dunia. Ini gimana dia menghadapi para malaikat nih gimana? Kalau pastinya ini. Iya. Kemudian Sayyidina Ali disebutkan menunggu, menanti. Ya bagaimana reaksi Sayyidina Umar ketika di alam kubur. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya Sayyidina Ali untuk melihat alam barzakh yang dialami oleh Sayyidina Umar. Disebutkan bahwa ketika malaikat mendatangi Sayyidina Umar dengan wajah yang apa? Malaikat kan wajahnya apa? Iya. Karena lagi ngetes kan pasti harus apa? Sangat seram, sangat keren lah ya. Sayyidina Umar kaget terus bentak. Wahai malaikat, aku ini Umar. Orang yang bisa dibilang paling berani lah dari kalangan para sahabat. Melihat wajahmu aja aku kaget. Kaget. Ya, karena menyeramkan. Tolong besok lagi kalau kesini lagi, kalau nanyain para kaum muslimin wajahmu yang lebih apa? Lebih halus lagi. Yang lebih ganteng lah. Lebih apa? Lebih rapi lah. Terus di kisah itu sebutkan bahwa Sayyidina Ali tertawa. Saya tertawa sampai menyebutkan bahwa baiknya Umar. Ya saat hidupnya bermanfaat, saat akhiratnya pun juga bermanfaat. Ya. Yang disebutkan setelah itu malaikat Munkar dan Nakir mendatangi kaum muslimin wajahnya lebih rapi, lebih halus daripada yang sebelumnya. Lebih menyenangkan. Ya, itu juga gambaran bahwa tetap ada absen. Tetap ada malaikat yang mendatangi, tapi kemudian ada yang dipermudah, yang diantaranya tadi ya dalam riwayat orang yang meninggal Jumat, orang yang meninggal terbiasa membaca surat Tabarok, orang yang meninggal di Mekah dan Madinah, jadi bukan kemudian tidak ada sama sekali pertanyaan tidak, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Dan itu apakah berlaku hanya untuk orang yang beriman yang melaksanakan amal-amal baik, ataukah juga orang yang mohon maaf beramar buruk? Ya pada prinsipnya kalau dalam konteks fadilah itu kemudian istilahnya selalu dibarengi dengan bahwa orang ini menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Jadi bukan terus orangnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah apa, cuman baca kalau malam baca tabarok, atau apa kalau hari Jumat nanti di tengah-tengah jalan supaya mati hari Jumat misalnya. Tidak, jadi tetap menjalankan ibadah pada umumnya sebagaimana orang pada umumnya, tapi juga punya amalan kelebihan ya tadi ya, membaca misalnya menjalankan sesuatu yang disebutkan dalam riwayat ya fadilahnya adalah terbebas dari macam-macam itu lah, dari surat pertanyaan kubur atau terhitung sebagai syahid dan sebagainya. Jadi bukan terus cuman ngamalkan itu tok, wah kok enak men gitu. Ya sementara yang lain ada ibadahnya dan sebagainya. Baik Bib. Masih lanjut kita bincang-bincang kita di kajian sore kali ini. Tadi disebutkan waktu jam pertama dimulai setelah terbitnya matahari. Terus jam kedua terus jam ketiga, jam keempat sampai jam kelima sehingga pahalanya sampai mendapatkan telur. Gitu loh. Nah itu jam-jamnya apakah setelah satu jam kemudian jam kedua, setelah jam kemudian jam kedua, ataukah mohon maaf, apakah pada waktu khotib berkhutbah itu termasuk jam keberapa? Ya. Nah, itu loh, Beb. Kita perlu ingat bahwa itu semua adalah fadilah. Betul, ya, betul. Fadilah itu berarti apa istilahnya? Di luar hal yang memang sudah wajib. Kalau kita hitung, kalau anggaplah kita hitung dari mulai terbitnya matahari sampai zawal, sampai waktunya zuhur itu ada 6 jam. Berarti kita bagi tadi ya. Nanti ya. Gimana Beb? Berarti ketika berangkat pertama ya dapat pahala seperti berkorban unta. Kemudian jam kedua sapi, jam ketiga seekor kambing, jam keempat ayam, jam ke apa jam kelima seputir telur. Jam keenam berarti kan sudah masuknya waktu zuhur sehingga tidak disebut kenapa, karena memang sudah wajib. Berarti pada waktu kita posisi mendengarkan sudah azan ya berarti sudah wajib. Sementara fadilah ini kan di luar kewajiban sunnah. Makanya kemudian di hadis itu tidak disebut jam ke-6 nya.
Karena kalau sudah jam ke-6 sudah masuk waktu zuhur, ya berarti sudah wajib. Sudah bukan lagi apa sunah lagi. Kalau sunah pahalanya ini. Seakan-akan apa mengorbankan apa unta, sapi dan seterusnya. Kalau sudah jam ke-6 sudah wajib ya sudah. Oh sudah wajib. Pasti pahalanya lebih besar lagi kalau ya, wajib. Pahalanya jelas memang sudah wajib kan gitu. Misalnya pun tidak ada fadilah apapun soal mendatang ini ya itu memang wajib. Sudah wajib. Tapi kita yakin bahwa setiap kewajiban ya pasti punya fadilah yang lebih daripada yang betul. Jadi makanya tidak disebut karena sudah wajib ya. Ngapain lagi disebut sama Nabi kan gitu. Betul. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang mendapatkan pahala hanya sekedar telur. Baby. Amin. Baik, Beb. Kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya pendengar Radio Dais. Untuk itu, kita akan kembali setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Husna, kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah siar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saat ya disapa dulu ya udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak era. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai siar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa Iman JT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di kajian sore kali ini ya. Kita masih berbincang-bincang tentang persoalan keutamaan dan fadilah hari Jumat. Baik Beb, ya. Tadi berkaitan dengan beberapa keutamaan hari Jumat. Pertanyaan lagi Beb. Keutamaan dari hari Jumat salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat tadi ya. Nah, terus apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa setiap melangkah satu kaki langkah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu dihapus dosanya sampai hari Jumat berikutnya ya. Jadi kalau soal langkah itu sebenarnya tidak hanya spesifik Jumat ya. Jadi ke masjid aja hari di luar Jumat pun sama seperti itu. Ya, makanya kita kemarin sudah pernah bahas bahwa kasratul khutho di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid menyebutkan kepada para sahabat, apakah kalian mau aku berikan ya pengangkat derajat, penghapus dosa. Ya. Maka Nabi kemudian menyebutkan di antaranya adalah intidharu shalah ila shalah, ya, menanti salat dari satu salat ke salat yang lain, wa kasratul khutho ila masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Jadi itu Nabi tidak menyatakan harus khusus hari Jumat enggak. Hari apapun itu ketika kita ke masjid maka setiap langkah
yaitu satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Yang kemarin apa yang kemarin juga sempat ada pertanyaan, yaitu kalau ke masjidnya naik motor ya, ya itu. Atau naik mobil bagaimana? Betul. Ya prinsipnya sama aja. Semakin kita sering menuju masjid, maka pasti ada fadilah itu tadi. Ya. Soal apakah nanti kemudian dihitung perputaran roda atau enggak, itu wallahu alam. Karena teksnya Nabi bilang satu langkah berarti yang sama dengan satu langkah. Misalnya satu putaran roda pun juga kita anggap insya Allah dapat pahala yang sama. Ya. Wallahu alam. Jadi bukan spesifik hari Jumat aja ya. Betul. Apapun hari apapun. Iya. Terus gini Bib, apakah ini ya mandi sebelum melaksanakan sholat tahajud? Iya. Sholat tahajud? Iya. Iya. Apakah bisa mandi itu dibarengi dengan mandi sholat Jumat? Iya. Nah, itu gimana, Beb? Jadi Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balig. Yang kemudian Imam Nawawi nyebut bahwa wajib sini adalah wajib ikhtiar. Artinya sunnah. Jadi bukan wajib syar'i. Betul. Jadi bukan wajib syar'i, bukan wajib sunnahnya. Wajib sunnah. Ya. Yang kemudian para ulama nyebut bahwa waktunya untuk Jumat ya. Waktunya untuk Jumat itu adalah setelah azan hari Jumat, subuh. Ya, azan subuh hari Jumat. Jadi bukan dari malam. Azan subuh hari Jumat. Sehingga kalau mau digabung dengan sholat tahajud tidak bisa. Karena berarti belum masuk waktunya. Waktu ya. Jadi ya, semenjak ya, subuh hari Jumat sampai kemudian ke sholat Jumatnya itu adalah waktu di mana seseorang disunahkan untuk ya mandi hari Jumat. Yang kemudian para ulama juga ada khilaf lagi, apakah mandi hari Jumat itu ya khusus bagi orang yang berangkat ke Jumat atau enggak? Artinya misalnya perempuan mau mandi Jumat, apakah dapat fadilah hari Jumat? Sebagai ulama mayoritas ulama menyebutkan bahwa mandi itu sunnah bagi orang yang mau ke sholat Jumat. Tapi ada sebagian kecil yang menyebut enggak. Mandi itu walaupun orang perempuan yang tidak sholat Jumat tetap disunahkan untuk mandi hari Jumat. Ya, jadi disamakan dengan sholat Id. Ya, sholat Id kan juga sama. Sholat Id itu betul. Walaupun orang perempuan yang menstruasi atau tidak bisa sholat, tapi mereka tetap bisa hadir ke tempat sholat Id, tapi juga disunahkan untuk mandi. Jadi ada yang mayoritas ulama nyebut mandi Jumat itu hanya khusus untuk orang yang mau ke sholat Jumat. Sebagian kecil bilang enggak, disamakan dengan sholat Id. Jadi mandinya adalah mandi hari. Ya, karena kemuliaan hari. Betul. Tapi yang mayoritas menyebut enggak, mandi Jumat itu karena tujuannya untuk sholat Jumat. Jadi misalnya kita bagi orang yang tidak sholat Jumat, misalnya perempuan dan sebagainya, kalau mandi hari Jumat ya niatkan aja untuk mandi hari Jumat ya, atau sunnah hari Jumat, supaya mudah-mudahan dapat pahala. Betul. Ya mandi sunnah hari Jumat tadi. Wallahu a'lam. Terus gini Beb, lagi Beb, ini soalnya menarik ini kajiannya. Ketika orang mau melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat itu atau keutamaan-keutamaan hari Jumat itu, tiba-tiba dia tidak terlaksana karena ada udzur. Udzur dalam artian tidak kelewat lah ya. Kelewat. Tapi niat kita sudah. Apakah kita mendapatkan kesunahan itu ataukah gimana itu Pak? Ya. Di dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyatakan niatul mu'min ablaghu min amali. Niatnya seorang mu'min itu lebih dulu sampai di sisi Allah sebelum dia menjalankannya. Jadi kalau sudah niat, ya maka yakinlah bahwa Allah sudah mencatat itu. Yang kemudian sebagaimana disebutkan ketika dalam perang Tabuk ada 3 orang sahabat yang ketinggalan, nggak sempat berangkat. Itu kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa mereka yang ketinggalan itu tetap dapat pahala sebagaimana kita yang ikut. Nah, sehingga karena mereka sudah niat, cuman nggak sampai berangkat. Itu yang kemudian para ulama menganjurkan kalau memang kita ketinggalan ibadah walaupun sunnah, ya dianjurkan untuk mengqadanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah mengqadha sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh. Itu diqadha oleh Nabi setelah sholat subuh. Ya. Jadi suatu saat dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah pulang dari peperangan, terus istirahat, yang kemudian ketiduran. Ya, sampai bangun itu matahari sudah
apa terang. Mm-hmm. Sehingga disebutkan di riwayat itu Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk bangun, terus pindah tempat sejenak. Mm-hmm. Setelah itu memerintahkan para sahabat untuk wudu, lalu mm-hmm. apa mengqadha salat subuhnya. Mm-hmm. Ya. Setelah itu kemudian Nabi mengqadha salat yang salat sunnah fajr, ya salat sunnah qobliyah subuh. Mm-hmm. Setelah salat subuh itu. Yang kemudian diambil, disimpulkan para ulama ya, disunahkan bahwa apa amalan sunnah kalau kita ketinggalan disunahkan untuk diqadha juga. Mm-hmm. Itu kemudian muncul hukum fikih. Ya kalau kita apa ketinggalan sholat sunnah qobliyah, ya itu di apa disunahkan untuk mengqadha-nya atau menjalankan sholatnya setelah kita sholat apa namanya sholat fardunya. Jadi qobliyah zuhur misalnya ketinggalan, setelah sholat zuhur kita sholat dengan niat mengqadha sholat qobliyah zuhur. Ya, jadi itu ada anjuran seperti itu dari para ulama ya, supaya kita tidak ketinggalan. Ya, kita tidak ketinggalan apa fadilahnya. Sama kemudian misalnya baca wirid. Sama. Jadi kalau ketinggalan ya dikodok. Kalau ketinggalan dikodok. Hmm. Supaya kita tidak terputus dari ke istiqomahan. Karena kalau sudah putus istiqomah berat. Karena kita ini kalau sudah apa misalnya dapat alasan untuk ketinggalan atau meninggalkan sebuah kebiasaan, itu besoknya nyari alasan. Itu yang berat. Makanya istiqomah itu berat di situ. Ya Allah alam so. Bahkan ketika sholat sunnah itu sering kita jalankan malam hari, misalnya misalnya sholat tahajud itu kita sering jalankan, satu kali kita meninggalkan rasanya itu kayak masya Allah. Iya, karena ketunnya itu biasa, ketunnya itu. Betul. Baik Bib, di penghujung acara kajian sore kali ini Bib, kita alhamdulillah waktu sudah cukup. Untuk itu minta berkah doanya Bib, mudah-mudahan di kajian sore kali ini mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra bir ridha minka al-'uyun. Waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabl an ta'tiya رسول منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم لطف بنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم الحمد لله. Bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa Iman JT TV dimanapun anda berada, bisa kita tarik benang merahnya tadi bahwa hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh pahala, hari yang penuh keutamaan yang kita dapatkan, tapi tentunya dengan niat yang tulus dan ikhlas. Saya Faiz undur diri dari kajian sore kali ini. Wallahul muwaffiq ila awamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.